Moms, apa kabarnya? Kembali lagi bersama aku Cika, dan di video kali ini Cika akan mereview sebuah produk eyeshadow dari SK. Wah, penasaran gak sih kualitasnya seperti apa? Yuk saksikan video Cika sampai habis ya Moms. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching Moms! Oke, Moms, sesuai judulnya, Cika akan mereview sebuah produk eyeshadow dari SK yang berkolaborasi dengan Darbots. Nah, untuk Moms yang mungkin merasa familiar ataupun merasa bingung gitu ya, siapa sih atau apa sih Darbots itu? Jadi Darbots merupakan salah satu seniman mural asal Indonesia yang berkolaborasi sama SK untuk menciptakan rasa kepercayaan diri untuk para perempuan Indonesia. Selain itu, yang bikin uniknya adalah di sini banyak banget corak-corak yang anti mainstream, karena kalau misalnya Mam suka menggunakan produk SK cenderung packagingnya itu polos hitam saja, sedangkan yang ini ada coraknya sama seperti corak yang ada di lip gloss SK yang pernah aku review. Kalau Mam sebelum nonton bisa klik link di atas ini. Oke, Moms, untuk packagingnya sebenarnya sama aja ya seperti SK pada umumnya, full hitam dengan tulisannya gold, jadi membuat kesan lebih mewah. Dan di bagian belakangnya di sini ada ingredients-nya, dan aku itu punya shade yang gold eyeshadow palette-nya. Oke, aku penasaran banget, pengen buka. Wow, ternyata bagus banget lah, Moms. Aku baru pertama kali melihat packaging eyeshadow yang sebagus ini. Di sini kayak ada kacanya gitu, glowing banget. Terus juga warnanya emas, dilapisin dengan, aku kurang tahu ya, ini tuh mungkin lambang atau misalnya ciri khasnya dari Darbots. Kalau ada tulisannya SK dan Darbots. Di bagian belakangnya di sini ada packaging warna hitam, tapi dia lebih ke dove. Dan di sini ada beberapa kayak peta tentang tekstur dari si eyeshadow ini. Next, aku akan buka. Di sini sudah pasti ada kacanya ya, Moms. Karena rasanya kurang lengkap gitu kalau kita beli eyeshadow tapi nggak punya kaca di dalamnya. Dan di sini dilapisin plastik mika, mungkin biar safety kali ya, Moms ya. Dan di sini warna-warnanya menurut aku bagus. Dia itu ada warna-warna earth tone dan juga warna-warna klasik. Sebagai ciri khasnya si Darbots memang ingin menciptakan warna-warna yang klasik-klasik nih, Moms. Oke, Moms, kalau kita perhatiin di 9 warnanya SK ini yang berkolaborasi dengan Darbots, dia ada 3 tekstur, yaitu pertama ada yang warnanya matte, ada yang satin, sama ada juga yang glitter. Jadi ini cocok banget buat kita baik ke acara formal ataupun non-formal. Aku penasaran banget, aku pengen nge-swatch 3 tekstur ini seberapa bagus sih. Pertama aku bakal coba swatch yang warnanya coklat tua kali ya, Moms. Ini warna yang biasanya para perempuan tuh pasti pakai untuk base eyeshadow. Wow, ternyata sepigmented itu dia rich banget ya, Moms. Kita coba swatch. Wow, pakai tangan hasilnya nyala banget. Dan kalau aku coba blend, dia itu cukup mudah ya di blendnya, Moms. Lanjut, aku akan coba warna yang ini yang cenderung satin. Ini lembut banget sih, Moms, yang ini. Wow, wow, wow. Wah, ini kayaknya warna-warna yang bakal sering aku pakai sih, khususnya kalau aku lagi ke pesta gitu. Di sini ada satu glitter yang aku kayak, apakah sebagus itu? Mari kita coba swatch. Wow, heboh ya, Moms. Kamu bisa lihat sendiri, glitternya nyala banget nih. Oh, tapi kalau di swatch itu dia tidak terlalu nempel banget sih, Moms. Justru malah nempelnya di kelingking aku. Jadi ketika aku swatch, dia tuh dikit banget nempelnya. Oke, Moms, langsung aja Cika akan aplikasikan eyeshadow dari SK ini menggunakan brush biar hasilnya lebih natural. Dan aku tetap bermain dari 3 tekstur ini, yaitu matte, satin, dan juga glitter. Untuk base-nya, Cika pingin banget pakai warna yang orange seperti ini. Orange kekuningan, jadi kayak kuning kunyit gitu ya, Moms.
oh tapi ketika aku blend ternyata kekurangannya adalah banyak banget produk yang keluar nih. Jadi mending ditap-tap aja daripada digosok-gosok gitu ya Mams. Dan seperti biasa kita harus seperti ini agar nanti produk yang berlebih tidak jatuh ke wajah kita. Oke Mams, di sini Cika sudah selesai mengaplikasikan yang teksturnya satin dan juga warnanya kuning kunyit. Ternyata aku ngerasa ini tuh cantik banget. Jadi kayak aku tuh ini warna yang bakal ngejreng banget ya. Tapi ternyata cocok dan tidak terlalu heboh gitu. Lanjut untuk bagian luarnya, aku bakal pakai warna yang coklat ini. Aku pakainya di ujung saja. Oke, Mams, di sini Cika sudah pakai warna coklat dan di sini aku udah blend banget. Ternyata untuk warna yang maksudnya untuk tekstur yang matte ini harus benar-benar ngambilnya tipis aja karena tadi aku pakai full, hasilnya tuh matte banget matte, jadi agak susah di blend. Ini udah perjuangan banget ya, Mams. Oke, yang terakhir aku mau melapisi pakai glitter yang ini. Semoga ini menempel ya, Mams, di kelopak mata aku. Wow. Wah, aku jadi naksir banget sih, Mams, pakai glitter yang ini. Oke, Mams, ini dia hasilnya ketika aku menggunakan eyeliner dan juga bulu mata palsu. Aku tuh melihat kayak glamour banget tapi tetap natural. Jadi ini cocok banget buat Mams yang mungkin masih bekerja kantoran ataupun pergi ke acara pesta. Gak mau yang terlalu bold, bisa banget menggunakan campuran warna yang tadi Cika pakai di SK X Darbots ini. Secara keseluruhan aku seneng banget karena eyeshadow yang satu ini pigmented banget, jadi tuh udah gak kaleng-kaleng lagi. Terus juga warna-warnanya klasik dan earth tone, jadi ramah banget untuk skin tone Indonesia. Dan yang paling terpenting dia ini blendable, jadi pas aku blend menggunakan brush cepet banget. Tapi untuk yang teksturnya matte itu harus hati-hati banget ya Mams ketika ambil produknya, karena nanti kalau kamu terlalu banyak pas diaplikasikan ke kelopak mata, jatuhnya malah ngeblok. Nah, buat Mams yang sudah penasaran berapa sih eyeshadow palette dari SKX Darbots ini, yang aku punya yaitu shade Goldie. Yap, bener banget untuk satu eyeshadow yang isinya ada 9 warna dibanderol dengan harga Rp249.000. Menurut aku untuk harga Rp249.000 ini benar-benar worth it. Kenapa? Karena kualitasnya sebanding banget nih Mams. Dan seperti biasa nih Mams, rasanya kurang lengkap ketika Cika mereview sebuah produk tapi tidak kasih bintangnya. Nah, dari bintang 1 sampai 5, Cika akan kasih bintang 5 alias sempurna. Lalu kalau Mams suka video ini, maka jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja seputar fashion and beauty. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman Mams kalau video ini sangat informatif. Tetap cantik dan sehat selalu Mams.